Digital Cube, hari ini saya akan mencoba sebuah game rekomendasi dari kalian yang katanya beneran bisa membayar, dan saya sudah menggrinding dan memainkan game ini cukup lama, dan saya siap untuk melakukan pembuktian penarikan di game ini guys. Jadi buat kalian yang nonton, jangan kalian skip videonya, nanti kalian terlewat bagaimana cara melakukan penarikannya guys. Dan buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Tapi buat kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang juga, karena setiap hari saya akan mencari game mana yang bisa membayar guys. Ya, dan ya, langsung aja kita ke videonya. Selamat datang di Digital Cube. Hari ini kita akan membuktikan apakah beneran game ini bisa membayar, dan seperti ini cara mainnya. Udah banyak banget game yang mirip seperti ini, mulai dari yang hadiahnya saldo dana, kemudian hadiahnya Diamond Free Fire, Diamond Mobile Legend. Pulsa juga ada guys. Ada beberapa game yang mainnya sama seperti ini, dan cara mainnya sangat mudah. Jadi kalian tinggal tembak aja ke sini. Nah, 2 ketemu 2 jadi 4. Kemudian 8-nya terhalang, kita coba tembak di sini apakah bisa? Wah, nggak kena guys. Tapi kita akan coba tar lagi. Oke, berhasil, dan dia tidak kena ke temennya. 8-nya masih kehalang ini. Kita coba kenakan, tidak kena guys. Coba kita. Nah, apakah 4-nya ketemu? Oh, nggak ketemu. Oh, ketemu guys, ketemu. Nah, dia akan ketemu ke 16. 16-nya kehalang. Kita coba drop sini, mudah jatuh. Oke, dia kena. Kemudian 2 lagi di sini. Apakah bisa lagi, guys? Tidak bisa di sini lagi. Nah, kita dorong 4 sampai kena 2. Oke, combo ini namanya. Kita akan drop lagi. Kemana larinya blocks-nya? Oh, ada ya. Saking tingginya, terlempar sampai jauh, guys. Oke. Okay. A few moments later. Tabrakin aja dan dia mendorong. Combo jadi berapa? Jadi 128 dan keluar saldo Amazon. Kita tinggal tembak aja, nanti saldo Amazonnya akan kita dapatkan. Tapi kita harus nonton iklan guys ya, seperti biasa. A few moments later. Oke, kita akan close. Kemudian di sini ada bubble, atau balon yang membawa kado. What? Selamat dapat MacBook Pro 13M1 256GB. Kumpulkan semua potongan untuk mendapatkan hadiah. Coba kita klaim dulu sekali. Kita dapatnya berapa potongan? A few moments later. Oke, kita akan close. Kemudian kita akan klaim. Dapatnya berapa? 2 potongan. Jadi kita coba buka di sini, guys. Ada aktivitas keberuntungan. Kita coba buka. Dan disinilah hadiah-hadiah dari pecahan yang kita kumpulkan tadi guys. Ada TV Sony 75 inci. 75 inci itu gede banget ya, seberapa itu guys. Kemudian MacBook Pro 13M1 256GB. Kemudian tas Louis Vuitton. What? Samsung Galaxy S20 5G. Apple iPad Pro. Wah, mantap sekali hadiah-hadiahnya guys. Oke. Okay. Tapi kalau beneran ini guys ya, kalau nggak beneran kan cuma hayalan guys. Kemudian di bawah sini ada gelembung teka-teki, kita bisa klaim langsung hadiah yang kita inginkan, seperti TV tadi, tas Louis Vuitton, HP dan MacBook Pro, dan kita bisa klaim random guys. Kemudian di bawah sini apa guys? Putar keberuntungan. Oh, coba kita putar keberuntungan. Mudah-mudahan kita dapat item atau hadiah yang bagus guys ya. A few moments later. Oke, kita akan close. Kita dapat apa dari spin ini? Apakah HP? Wah, dapat HP juga ternyata, guys. Sepertinya keahlian meramal saya masih sedikit ada, guys ya. Sombong amat. Oke, kita akan klaim dulu. Dan kita coba cek di bawahnya nggak ada lagi. Cuman ini tadi aja, guys. Kemudian kita akan back dulu. Dan di sini kalian lihat sendiri cara bermainnya sangat simple. Jadi setiap kali kalian menggabungkan blok dan angkanya sama dan akan upgrade ke 2 kali lipatnya, nanti akan mendapatkan gold coin yang logo bintang ini guys. Dan kemudian di pojok kiri bawah ini ada 4.200.000 kah? Atau 420 juta kah? Nolnya nggak ada komanya guys. Jadi 42 nolnya 123. Oh, 4.200.000 guys. Coba kita klik dulu. Dolar bonus. Anda telah menerima 3.780.000. Hanya perlu 4.200.000 lagi untuk menarik uang. Undang satu teman untuk bermain dan menangkan 168.000. Oh, kita bisa undang teman guys. Tapi mending kita buktikan aja dulu guys. Karena kalau kita terlanjur undang teman ternyata gamenya scam, ntar kalian dimusuhi teman kalian bagaimana guys. A few moments later. Oke, kita coba klik dulu undang teman seperti apakah.
Oh, ternyata kita bisa membagikan link referral kita ke sosial-sosial media, guys, atau kita langsung copy aja ke sini bisa, guys. Satu teman hadiahnya 168.000. Tapi kita buktikan dulu, guys, ya nanti. Apakah game ini beneran mantap dan bisa membayar? Kita akan back dulu. Kemudian di sini ada tarik uang. Nah, ini dia, guys, yang kalian tunggu-tunggu, guys. Menu penarikan uangnya kita akan cek dulu. What? Hadiahnya kecil-kecil, guys. Ada yang 300, 300-nya berapa kali nih? 1, 2, 3. 3 kali, guys, yang 300, guys. Kemudian yang 4,5 ada 3 kali juga. Dan yang 600 ada 3 kali juga. Dan 750, 3 kali juga, guys. Dan masih ada 1.500, guys. Dan paling besar adalah 42 juta. Maaf, guys. 4.200.000, guys, ya. Dan kita lihat di sini syaratnya adalah mengumpulkan 30.000 koin emas ini. Dan saya kayaknya udah ngumpulin banyak ini, guys. Bener, guys. Saya sudah mengumpulkan 338.308, guys. Sudah bisa berapa kali narikkah dengan menggunakan gold coin sebanyak ini? A few moments later. Langsung aja kita akan melakukan penarikan karena cara bermainnya simple sekali, guys. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Kemudian kita akan withdraw aja yang penarikan pertama sebesar 300 perak. Apakah beneran masuk? Kita coba. Oke, silahkan masukkan informasi asli Anda, nama dan ID, guys. Ya, coba. Kita masukin ID dana saya, guys. A few moments later. Oke, guys, saya udah masukkan akun dana saya dan langsung aja apakah terjawab hari ini, apakah game ini beneran bisa membayar? Kita hitung sama-sama, guys. 3 2 1. What? Penarikan berhasil. Coba kita cek di akun dana saya, guys. What? Apa ini, guys? What? Apa ini, guys? Kegagalan. Mencoba kembali. Coba kita cek. Apa yang salah, guys, ya? A few moments later. Oh, gini, guys, saya akan coba tidak menggunakan plus 62. Saya langsung tulis saja 081 sekian-sekian, guys. Kalau tadi kan yang kosong tidak saya masukin, guys, langsung 81 sekian-sekian. Coba kita pakai yang nomor HP lengkap atau nomor dana lengkap. Kita akan klaim sama-sama, guys, ya. 3 2 1. Penarikan berhasil. Apakah notifikasi gagal? Kita akan refresh. Apakah ada notifikasi gagal? Oh, tidak ada, guys. Tidak ada, guys. Apakah ada? What? Kenapa ini? Coba kita refresh dulu. Apakah ada notifikasi gagal? Tidak ada, guys. Coba kita akan buka akun dana saya. A few moments later. Oke, kita akan cek history. Sekarang tanggal 14 Desember pukul 20.16. Kita akan cek apakah ada yang masuk di tanggal yang sama. Beneran masuk, guys. 14 Desember 2021 pukul 20.15, guys. Beneran masuk sebanyak 300 perak. Dan karena kita masih punya banyak gold coin, kita akan coba melakukan penarikan kedua. Kita akan kembali lagi ke gamenya. A few moments later. Oke, kita akan coba lagi penarikan yang kedua, yang 300 rupiah lagi. Kita coba klik. Masukkan akun dana lagi, guys. Kita coba lagi, guys, ya. A few moments later. Oke, guys, ini adalah penarikan kedua. Mudah-mudahan juga berhasil sebesar 300. Lumayan 600 perak, guys. Lumayan ini, guys. Kita akan kirimkan. 3, 2, 1. What? Perlu menonton iklan sampai 50. Dan saya sudah mengumpulkan 36 iklan, guys. Coba kita akan tarik yang 4,5. Apakah ada syarat? Berarti kita harus menarik dulu yang 300 perak terlebih dahulu ini, guys, ya. Coba saya selesaikan dulu. Nah, saya nonton 50 iklan. Ini bentar aja, guys. Kalau 50 iklan ini sangat sebentar. Kita akan kembali lagi sesaat lagi, guys, ya. A few moments later. Oke, guys, akhirnya tinggal satu iklan lagi syarat untuk melakukan penarikan kedua sebesar 300 rupiah ini. Dan saya akan ingin kasih tahu kalian bagaimana caranya menonton iklan dengan cepat tanpa harus bermain. Kalian tinggal back dan kalian tinggal klik aktivitas keberuntungan. Nah, di sini ada bubble-bubble yang isinya iklan semua, guys. Kalian tinggal klik aja semua tanpa harus main. Ya, sampai bosen lah kalian, guys, ya, nonton iklan sebanyak 50. Di sini tempatnya, guys, ya. Dan di sini kita akan putar dulu sekali, nonton iklan satu kali. Dan kita akan putar spin. Apakah kita dapat hadiah yang bagus? A few moments later. Oke, iklan terakhir menuju 300 rupiah kedua kita. Kita close. Kita spin dulu, kita dapat. Apa ini, guys? Dyson Supersonic. Apa ini, guys, ya? Kalian tahu gak ini apa? Oke. Oke, kita akan klaim aja, kemudian kita akan back dan kita akan cek apakah penarikan tadi berhasil. Kita klik. Oke, apakah sudah hilang syaratnya? Oh, tidak ada, guys.
bukannya arusnya 300-nya ada 3 ya? Kenapa tiba-tiba hilang? Apakah benar sudah masuk? Coba kita buka akun dana saya lagi, guys. A few moments later. Oke, kita akan refresh. Apakah ada yang masuk lagi dua kali? Kita akan refresh. Beneran masuk lagi sebanyak 300. Berarti sudah dua kali dan terbukti membayar ini, guys. Coba kita back lagi, guys. Kita tarik yang 450, apakah bisa? A few moments later. Oke, kita akan coba lagi tarik yang 300 terakhir. Mudah-mudahan syarat iklannya tidak terlalu banyak. Kita akan klik aja. What? Kita harus menonton 100 iklan. Dan untuk menonton 50 iklan lagi, kayaknya saya akan melanjutin di episode berikutnya aja. Karena 50 iklan lagi itu nggak sebentar, guys. Nanti nggak rilis-rilis video ini, guys, ya. Kapan saya ngeditnya, guys, ya. A few moments later. Saya baru sadar loh, guys, ya. Tadi kan kita narik yang 300 rupiah itu yang ketiga kali. Tapi kan syarat nonton 100 iklan ini kan untuk yang pas tengah. Dan yang menu 300-nya hilang. Apakah beneran yang 300-nya masuk? Kita akan coba back ke akun dana saya lagi. A few moments later. Beneran masuk, guys. 3 kali sebanyak 300 beneran masuk dari PMMX Technology Limited, guys, ya. Dan kita akan back lagi. Kita cek lagi yang kedua. Sama, guys. Kita akan cek lagi yang ketiga. Dan masih sama. Ternyata game ini beneran bisa membayar untuk yang 300 rupiah kali 3. Jadi buat kalian yang ingin bermain game ini, silahkan aja gaskan, ambil 900 perak kalian. Dan untuk yang penarikan 4,5 sampai selanjutnya, nanti saya akan grinding dan saya akan bikin video part 2-nya, guys. A few moments later. Dan buat kalian yang sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan buat kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang juga, karena setiap hari saya akan mencari game mana yang bisa membayar, guys, ya. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Kita akan ketemu lagi besok dengan konten menarik lainnya. Terima kasih. Bye-bye.